Berhati-hatilah dengan dunia, berhati-hatilah dengan wanita. Sebab yang sering jatuh di wanita itu adalah laki-laki. Maka perintah ini kepada laki-laki, berhati-hatilah kalian kepada dunia, berhati-hatilah kalian kepada wanita. Sebab kenapa? Karena pertama fitnah yang terjadi itu kepada Bani Israel melalui wanita. Dalam hal ini bukan hadis diskriminasi ras. Tidak ada tentang diskriminasi wanita. Tapi hadis ini mengingatkan bahwasanya bagi laki-laki yang imannya berada dalam kondisi kurang, maka dia perlu berhati-hati. Sebab kenapa? Kadang-kadang laki-laki kuelo bapak ibu, tapi ada orang kadang-kadang menginginkan ini macam bismillah udah, ini macam bismillah udah, ya, ah kece udah, jangankan bismillah, alhamdulillah lah wacunya macamnya. Jadi ibu sekalian dirahmati Allah, tujuan kita adalah Pak Ustaz, aku Pak Ustaz maja, Pak Ustaz mencari aja. Kalau mana maja, bapak ibu di antara ada keringanan. Maka sebab kalau ambo semuanya ikut semua jali bapak ibu. Ya. Tapi prinsipnya adalah dia melayangkan pandangan, bukan menatap pada sesuatu. Sebab kenapa? Tidak ada yang lebih besar fitnah bagi laki-laki, melainkan juga adalah kecantikan wanita. Oleh karenanya inilah di antara ujian yang perlu. Maksimal. Maka itu dikatakan dengan takwa. Haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benar takwa. Jangan sampai di siku wa bertakwa, di rumah wa tanggakan jubah takwa itu. Ya, di siku wa bertakwa, keluar dari siku wa lupakan takwa itu indah. Kok sekali-sekali tak jatuh kadang-kadang bapak ibu sia di antara orang tak pernah jatuh dalam dosa. Semua kita pernah. Tapi kalau kita sudah punya komitmen yang paling tinggi, maka ketika kita jatuh pun kita ingin bangkit kembali. Ya, tidak ada orang tidak punya dosa, Bu Pak. Bahkan kalau jujur, kalaulah dosa-dosa kita diketahui oleh orang lain, niscaya kita malu bertemu dengan orang. Tapi alhamdulillah Allah as-sattar, Allah maha menutupi. Tidak semua dosa yang kemudian nampak bagi orang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Rasul mengingatkan kullun mu'afa illal mujahirun. Setiap orang akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Apa maksudnya Bapak Ibu? Malamnya badoso, paginya menyambui ke orang dia yang badoso tadi malam. Ada mulia sebenarnya. Ya. Baik. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat 16 Allah ingatkan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Mengenai kesanggupan ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi bagi ibu-ibu yang baru datang, pembahasan kita bab ke-6 dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang takwa. Ya. Maka fattaqullaha mastata'tum, apa maksudnya? Bertakwalah kalian semaksimal yang kalian mampu. Maksudnya adalah dulu pernah seorang guru mengajar kepada murid untuk mengelilingi lapangan. Balarinya mengelilingi lapangan. Lapangan tersebut setelah dikelilingi 5 kali, kece murid sampai siku talo ambonyo ustaz. Kece guru tahu. Baputanan ke-6, baputanan ke-7, ia sambil sasak-sasak ango, sambil berhenti-henti seketik, tiba di 8 jatuh, sampai sikunya, kece gurunya, iku baru ujung maksimalnya. Awak kadang-kadang, alun sampai maksimal, waklah berhenti ibu-ibu bapak. Ya, maka prinsip fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian. Ya, semaksimal yang kalian mampu, memang betul-betul sampai maksimal kita.
Maka oleh karenanya, kalau seandainya kita berhadapan dengan ujian dalam kehidupan, maka kuatkanlah rasa takwa dan kesabaran. Aka cek orang dulu, Bapak Ibu, sabarku dengan menyabar-nyabar diri. Asabru bitasaburi. Abu masih ingat dulu orang tua kok berang ke anaknya. Dia lapar anak mana aja tanya uri-uri dadunya. Dia nak, oi, kayaknya. Aku nunggu itu, Bu. Gunanya untuk naklah habis sabarlah sampai tinggi, tapi ingin juga masih sabar diurik-uriklah dadu kogak seketik. Maka itu tujuannya as-sabru bitasabburi, sabar itu dengan menyabar-nyabarkan diri. Maka takwa juga sama, takwa wasangkulah sampai segiku masih bisa kate seketik lagi. Maka jagalah rasa takut kepada Allah, sebenar-benar rasa takut. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka kemudian Imam Nawawi menyebutkan ayat yang ketiga, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur, yang tepat. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi apa maksudnya, Bu, Pak? Prinsip dalam kehidupan ini adalah jagalah takwa. Kuatkanlah rasa takwa, takut kepada Allah. Kalau wah takut kepada Allah, maka wah tak ingin berbuat dosa, Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang jatuh, tapi karena kita tidak sengaja membuatnya, maka bisa biasanya kita akan lebih cepat kembali mengingat kesalahan dan minta ampun atas kesalahan tersebut. Maka di sini katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ke sini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang tepat, yang jujur. Jangan sekali-kali pernah baduto. Ya. Sebab orang mukmin itu enggak akan pernah berdusta. Antara iman dan kebohongan itu tidak pernah bertemu pada satu orang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertakwa, sebenar-benar takwa, maka Allah janjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Contohnya Bapak Ibu, pernah wak dengar kisah tentang Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di tengah padang pasir, Bu? Lai. Piko ado suami zaman kininya tinggal istri di tengah padang pasir, jannah mualu, Bu. Sebab suami wak nak Nabi gitu. Ya. Jangan sampai wak ingin meniru kisah Nabi Ibrahim. Ya. Nyetinggan dia suami istri di tengah padang pasir. Bau anak ketik loh. Sebab itu wahyu daripada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ketika Hajar ditinggalkan oleh suaminya, apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan oleh Hajar? Bukan rengekan yang keluar dari mulut Hajar, bukan tangisan, tapi pertanyaan. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu berbuat demikian, wahai suami yang kucintai? Maka Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, lalu kemudian karena perintah Allah, apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah.
kalau itu perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Jadi karena Hajar yakin itu perintah Allah, Hajar yakin Allah enggak akan pernah meninggalkan beliau. Bawalah ini dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ko ado diantara Pak Ustaz, ambo kini lah tua Pak Ustaz, anak-anak masih ado nalun kawin. Tentu awak mencari penghidupan. Bu, mencari penghidupan itu perintah Allah. Maka yakinlah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Bahkan kalau ada di antara ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, contohnya meninggal suami, tinggal wak seorang. Yakinlah bu, ketika kita membesarkan anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, merupakan perintah Allah. Yakinlah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Pernahkah ibu mendapat informasi dulu, ada seorang ibu ditinggalkan oleh suaminya, anaknya 9-10. Jadi juga anak semula, jadi juga anak semula. Sebab kenapa? Walaupun sang istri, ibu rumah tangga, suami mungkin dulu PNS, tapi meninggal. Ya, nak cek dulu dapat informasi dia bu, pak, anak-anaknya kadang-kadang selesai. Sebab kenapa? Karena rezeki itu Allah yang bagi, bukan kita yang tentukan. Yang kita lakukan adalah ikhtiar terbaik, usaha terbaik. Sedangkan yang lainnya serahkanlah kepada Allah. Maka coba lihat tuh, Hajar ketika beliau ditinggalkan di tengah padang pasir, dan kemudian ya, air yang dibawa sudah habis, makanan yang dibawa sudah habis, menangislah sang Ismail kecil. Lalu apa yang dilakukan oleh Hajar, bu? Yang dilakukan oleh Hajar, berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ko ado makanan di Bukit Safa atau di Bukit Marwah, atau antara Safa dan Marwah. Kalau ibu mencari barang, lah dicari siko nak dapat dulu, ibu ibu cari ke sinan lihat. Ndak, mangan cari ke sinan lain. Tapi Hajar Safa Marwah. Balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah sampai 7 kali berhenti di Marwah. 7 kali ya Bapak Ibu, tapi ada hikmah Allah. Karena itu kelak dinamakan dengan sa'i. Jadi kalau pai haji pai umroh pasti melakukan sa'i. Nah, ada tidak tuh? Ya, sebab itu bagian daripada rukun. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah katakan bahwasanya ketika Hajar berlari antara Safa dan Marwah, apakah solusi yang Allah berikan itu di Bukit Safa? Tidak. Apakah solusi Allah berikan itu di Bukit Marwah? Tidak. Apakah solusi yang Allah berikan itu antara Safa dan Marwah? Tidak. Allah berikan solusi melalui kaki anaknya Ismail. Keluarlah air zam-zam. Li pernah ibu ke padang pasir, bu. Li cubo ibu antakno kaki ke tanah tu. Kok lagi kalau dua lo ya zam-zam gitu kan? Jangankan anak bayi, bu awak sesakare-kare kaki ku diantar nak keluar gaya. Ya. Cuman cerita Maryam, bu. Maryam itu ketika beliau sedang hamil, oleh Allah disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma. Kalau ibu lebih kue ibu daripada ibu yang baru saja melahirkan, yang akan hamil, yang baru saja akan melahirkan. Kue awak leh. Cubalah goyang sekue-kuenya, ya. Pohon kurma atau kalau di awak apa namanya bu? Ya, nak karambia do? Apa? Yang biasa bu, yang dipakai orang untuk minyak, yang banyak di Pasaman, kelapa sawit. Cubalah papa ibu goyang kelapa sawit itu, dia kejatuhannya. Nak kejatuhannya deh pak ibu, tapi yang Allah perintahkan adalah ikhtiar. Sedangkan yang lainnya Allah yang bagi. Apakah mungkin kaki anak yang bernama Ismail ketika diantakan ke, ya, ke tanah itu akan keluar air zam-zam? Tidak mungkin, barahlah keluar kaki anak ketik.
Tapi dengan hentakan kaki itulah ikhtiar ada, sehingga kemudian Allah berikan yang dijanjikan oleh Allah. Sekarang mau tanya Bu, Lida pernah Ibu minum air zam-zam? Lida pernah Ibu dengar orang pulang haji, pulang umroh nak bawa air zam-zam, kecaya air zam-zam habis? Lida pernah Bu? Barasa air zam-zam dipakai, diminum, disinan, dibawa pulang, air zam-zam tetap ada. Jangan dibandiang lo jepede air mawak Bu. Ya? Jangan dibandiang lo, tak sebandiang je dah. Tapi yang ingin saya katakan adalah, ceritanya hanya tentang dua orang saja, ibu dan anak yang masih bayi. Tapi solusi Allah berikan untuk semua umat manusia. Inilah diantaranya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah siapkan, Allah jadikan jalan keluar untuknya, dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini di antara janji Allah kepada kita. Dan kemudian sebagai penutup daripada mukaddimah bab takwa, karena kita belum bahas hadisnya lagi. Jangan kecil lebih cerita dulu nih, si panjang. Ya. Intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kalian pembeda. Ada pembeda antara kita dengan yang lain kalau kita orang-orang yang bertakwa. Maka ibu-ibu sekalian yang bapak ibu sekalian dirahmati Allah, selalulah hiasi diri dengan takwa. Apa itu takwa? Rasa takut kepada Allah yang membuat kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, hadis yang pertama. Baik, Abu Hurairah pernah bertanya, pernah ada orang bertanya, lalu terdengar oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man akramunas, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Maka kemudian dijawab dengan atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Faqalu laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Faqala fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Siapa itu Yusuf yang paling mulia? Bakau itu Yusuf tuh punya orang tua, siapa nama ayahnya Bu? Pak Yakub. Yakub itu siapa nama ayahnya? Ishak. Ishak itu siapa nama ayahnya? Ibrahim. Ismail itu sama dengan Ishak Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu punya dua orang istri, satu Sarah, satu lagi Hajar. Anak dari Sarah namanya Ishak, anak dari Hajar namanya Ismail. Nabi Muhammad keturunan daripada Ismail. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu keturunan Nabi Ishak. Maka Nabi Ibrahim itu digelari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi-nabi sepeninggal Nabi Ibrahim itu biasanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Jadi Ishak itu punya nama anak, banyak nama anaknya, nah di antaranya Yakub. Yakub itu banyak anaknya, di antaranya Yusuf. Maka Yusuf itu anak nabi, anak nabi, anak khalilullah, kekasih Allah. Maka Nabi Yusuf itu punya kedudukan yang tinggi. Itu maksud daripada hadis ini. Faqalu laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Maka kemudian fa'an ma'adinil arab tas'aluni, apakah tentang orang Arab mulia kalian bertanya kepadaku? Maka Rasul kemudian mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faqihu. Orang yang terbaik pada masa jahiliyah akan menjadi orang terbaik pada masa Islam jika mereka faham. Jadi Bu, kenapa kita ikut pengajian? Kenapa kita ikut kajian-kajian yang ada? Karena kita ingin menambah pemahaman. Sebab hanya dengan kefahaman kita akan mendapatkan kriteria terbaik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Rasul mengingatkan khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang terbaik pada masa jahiliyah. Contoh, Umar bin Khattab pada masa jahiliyahnya adalah pemimpin Arab. Maka dia tetap menjadi pemimpin ketika masuk Islam. Sebab kenapa? Islam itu melanggengkan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada dan meningkatkannya. Jadi kalau misalnya wak punya kebaikan, bu yakinlah, semakin dekat wak dengan agama Islam, semakin mudah kita mengamalkannya, maka semakin mudah banyak kebaikan di sekitar kita. Contoh, orang pamurah sebelumnya kenal Islam, tambah kenalnya di Islam, tambah pamurahnya ke orang lain. Tambah tahunya juga agama, tambah pamurah juga orang lain. Sebab dulu inyo pamurah de ibu mencari inyo de agia. Tapi setelah belajar agama, bukan hanya dasarnya iba, tapi juga dasarnya adalah mengharapkan balasan daripada Allah. Maka kalau kita harapkan balasan daripada Allah, maka kita akan lebih pemurah lagi. Sebab kenapa? Nak donan kasio-sio di sisi Allah do Bapak Ibu. Maka lihatlah Bapak Ibu, dalam kehidupan tidak akan pernah kita temui orang dermawan bangkrut. Itu tak pernah. Cuma boleh Ibu baca lihat. Orang dermawan itu biasanya bertambah pintu rezekinya. Ya, semakin kita dermawan justru semakin tambah rezeki dan pendapatan kita, rezeki dan juga karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini dikatakan faqihu. Apa syaratnya orang itu menjadi yang terbaik? Kalau dia faham. Maka kefahaman ini yang penting untuk kita tingkatkan selalu. Contoh sederhana, misalnya wak disuruh-suruh saya dulu untuk minta memberi maaf. Ya. Ada kadang-kadang terdengar telinga sampai mati dan dimaafannya tu. Di terdengar ibu. Nah iya, acok bu. Acok terdengar di orang. Mudah-mudahan bukan acok keluar dari mulia awak. Ya, acok terdengar. Bu, pak, kalau seandainya kita sudah belajar agama tapi masih menyimpan dendam, berarti kita belum faham. Tidak ada istilah dendam bagi orang beriman. Pak Ustaz, kamu tidak dendam Ustaz, tapi labu hilangnya. Hampir-hampir sama itu, Bu. Ya. Kecuali kalau lawak maafkan, kadang-kadang ingin itu sebentar-sebentar hilang. Ya, itu bagian dari ikhtiar. Ya. Pak Ustaz, tidak kadendam. Dulu waktu kami susah nak tanggung keceknya kawak de Ustaz. Ya, padi hatiku tari mandangannya. Ya, kini awak dapat rezekinya minta-mintanya kawak. Misalnya itu Bapak Ibu. Maka disinilah iman kita diuji. Kalau hanya mengandalkan iba, kalau hanya mengandalkan perasaan, maka kita mengatakan tiada maaf bagimu. Tapi kalau kita bahas dengan iman, tidak ada ungkapan tiada maaf bagimu, Bapak Ibu. Sebab kenapa? Allah saja maha pengampun. Ina, Allah saja maha pengampun. Apatah lagi kita manusia, makhluk yang Allah ciptakan, tentu juga maafkan. Jangan sampai di arah tu ditinggal di orang tubuh, ya. Pusaku tinggi kece orang, tiba-tiba abah tangka jual dia beradik. Tak bahasa puan dodo, tak ada istilah tu dia wadu, bu. Ya. Batu kece orang Minang cabia-cabia bulu ayam, tapi mengacuk bana tak jadi cabia-cabia bulu ayam. Ya, patuhnya nak tak jadi, Bapak Ibu, kalau latarnya iman. Sebab kenapa? Iman itu mengajarkan kepada kita, kok kurang pun nawak di dunia, di akhirat lebih di Allah. Maka tak ada yang merasa rugi dalam hal ini. Ya, oleh karenanya Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah sampai adik-beradik tak lupa sapuan nawak. Apun masalahnya, Bu, Pak Ustadz, inyo tinggal di rumah ama dari dulu sampai sekarang,
nyu ambil sebola sketi Allah kami tak pernah merasuan do. Berubah. Disitulah kadang-kadang cinta dan sayang kita diuji. Ko awak adik beradik bisa mengalah, kenapa enggak bisa kita lakukan? Cubalah ibu punya anak wak ini. Cuba bayangkan kalau anak wak batangka di muka wak di kasadia wak bu. Sadia. Apa wak inginkan kalau anak-anak batangka bu? Adonan mengalah. Iya nak bu? Tapi jangan selalu minta nang gadang mengalah kadang ketik pak bu. Itu nang salah kadang-kadang. Satio batangka ah kecewa kadang paling gadang mengalah lah untuk adik. Maku adik tu gadang kepalu aja sampai gadang kita ringi mengalah urang kainyo. Ambo dia anak bungsu tak kasur dia bu. Jadi prinsipnya Pak Ibu sekalian dirahmati Allah, ajarlah semua anak pandai mengalah. Mau nan paling gadang, nan paling manangah, nan paling ketik, ajarnya mengalah. Supaya kuklah nak adu wak lain, inyo bisa saling mengalah satu sama lain. Ini yang sebenarnya perlu Bapak Ibu, sebab kenapa? Yang namanya cinta dan sayang, dia tidak akan pernah berat untuk mengalah untuk orang yang disayangi dan dicintainya. Maka kembali kita kepada pembahasan ini. Kalau kita faham dengan prinsip Islam, maka tidak ada dendam lagi yang kita akan pertahankan. Sebab kenapa? Untuk alo dendam itu Bapak Ibu. Dendam itu kalau mau ibaratkan Pak Ibu seperti sampah. Ya, tiga hari nan lewat ambo makan lapik gugih lama, tapi ibu dapat cerita saja. Ya. Mama dia ambo lapik gugih, dek lamanya ambo ambil plastik, ambo ambil dua lapik gugih memasukkan ke saku Sarawak. Dek terasa lamanya, beko sore ke dimakan balik. Tiga hari yang lewat sudah tu lupa. Ya. Ambo latan Sarawak mo sangkuian, kemudian ambo pai Sarawak ko tergantung tiga harinya. Ah kira-kira baunya apa ibu? Baun Sarawak tu. Iya nak bu? Lain kan ambo apa-apa makai Sarawak dan baun apa ibu? Tidak. Begitu juga hati kalau di dalamnya ada dendam nyuakan babaun. Ya, kalaulah babaun awak nak namun itu, maka begitu juga. Kalau ada apa-apa ibu-ibu mencari orang, sanang bana mali orang susah, susah bana mali orang sanang, berarti hatinya sakit. Ya, hati nan sakit itu membuat inyo kemudian berbeda aja orang Bapak Ibu. Maka inilah yang perlu kita buang jauh-jauh. Jangan pernah ada dendam di hati. Ya, kalaupun barik rasanya memaafkan, usah-usah lah jadu, ya Allah, mudahkanlah memaafkan ini. Tapi perangainya cingkah orang ustaz yang nyelekan. Ah, itulah ujian kadang-kadang Bapak Ibu, ya. Baik, kita sambung. Fattaqullaha mastata'tum khiyarun fil jahiliyah khiyarun fil Islam ila faqihu. Orang yang terbaik pada masa jahiliyahnya akan tetap terbaik pada masa Islamnya jika mereka faham. Jadi yang perlu kita kuatkan adalah pemahaman. Berikutnya hadis kedua, An Abi Sa'idin Al-Khudri. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ku sahabat pendek Bapak Ibu. Batisnya pendek, ya. Kemudian suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah naik ke atas pohon mencari kaki nang ketek nyogala ada sahabat. Sahabat lain itu, ya. Ake cik Rasul. Yang kalian tertawakan itu karena betisnya kecil, itu lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Ya, artinya ketika kaki-kaki itu digunakan untuk ketaatan, maka yang dihitung oleh Allah bukan beratnya kaki, tapi beratnya amal yang dibawa oleh kaki. Maka kok terasa languh-languh kaki apa-apa ibu-ibu, janganlah. Ya, dia Pak Ustaz, Allah lama mana kaki kau kini? Tidak, bu, kaki itu lamanya karena acuk di pegunungan. Tapi berdoalah kepada Allah, kok latih kaki itu kini? Mudah-mudahan karena lah banyak pahalu nanyo jalani untuk ketaatan. Maka bukan keluhan yang terdengar, tapi doa yang keluar. Ya Allah,
kuatkanlah kaki ini sebagaimana engkau dulu berikan kuatnya untuk berjalan di jalanmu ya Allah. Contoh berjalan di jalanmu, bapak ibu jalan ke masjid Iqra, itu berjalan ke jalan Allah SWT. Sebab kenapa? Karena majlis ilmu. Bapak ibu pai ke masjid, ya, berjalan dari rumah, itu namanya mempergunakan kaki di jalan Allah. Tapi kalau ada orang pai nyoka kafe, kemudian membuat dosa dosinan, itu bukan jalan di jalan Allah namanya. Baik. Maka ketika Abu Sa'id Khudri itu penampilannya, perawakannya kecil, lalu kakinya adalah kaki yang betisnya kecil, tapi jangan lihat luarnya, lihat ternyata kaki itu menjadi saksi bahwasanya dia pernah digunakan untuk ketaatan yang sangat banyak, sehingga bobotnya lebih berat dibandingkan orang yang lebih besar daripada beliau. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini cara kita memandang. Jangan sampai cara pandang kita hanya cara pandang duniawi, maka lihat juga cara pandang ukhrawi. Contohnya Bapak Ibu, ambo kalau bertanya ke mahasiswa ambo, ya, lima tinggal di masjid, mangga di masjid garit, sambil malu-malu dia mengecek ambo berangan. Bako ustaz berangan, sebab kalau nyu mengecek malu-malu berarti nyu ndak pede, ndak percaya diri sebagai garit. Padahal Bapak Ibu, walaupun di tengah masyarakat yang dilihat oleh orang adalah profesi seseorang, kalau jadi dokternya tinggi penghormatan orang, kalau orang kayonya banyak pitinya pengusahanya tinggi penghormatan orang, itu cara pandang duniawi. Tapi apa cara pandang ukhrawinya? Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau dalam hadis dikatakan sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka itu yang dilakukan oleh Garin tadi. Maka kita tentu menghormatinya. Begitu juga cara kita Bapak Ibu. Ya, jangan sampai orang namajan Quran dan nakwah dianggap sepele sih. Kan viral kini ya Bapak Ibu-Ibu. Ya, ketika anak, ketika ada orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, hafal Quran, tapi tidak ada tempe karajo, sehingga nyokarajo di berarti ibu nak mengamati media sosial. Ustaz lah gaya-gaya, kami usah suruh aja media sosial lah. Ya. Viral di Facebook ini bu, di Instagram, seorang bapak mengeluhkan tentang anaknya lah hafal Quran dulu sekolah Islam, tapi tidak ada karajo do. Kok karajonya di pesantren gajinya keteknya 1,5 jutanya, 500 ribunya, 1 jutanya, akhirnya pabrik yang memakainya karena lebih menghargai tenaganya. Saya katakan salah, cara memahaminya salah. Ya, tapi ini juga sentilan kepada kita. Seringkali kita meremehkan orang-orang yang mengajarkan Quran anak-anak kita. Kalau juliah mulia mau jujur Bapak Ibu, di Malaysia orang menghormati, tinggi penghormatannya kepada ustaz. Bukan kami para ustaz ingin dihormati, enggak Bapak Ibu. Kalau ada datang ke orang, misalnya kami ajak Quran anaknya, biasanya langsung datang bantu, Pak Ustaz, kami minum apa Ustaz, kami makanlah. Tujuannya apa? Nak kepala lugi diri sebenarnya Bapak Ibu. Kalau tidak diagennya, iya Ustazku tetap kita majak Quran anak ini. Tapi penghormatan kita itu menunjukkan bagaimana kita menghormati orang yang mengajarkan kebaikan untuk anak-anak. Kadang-kadang awak Bapak Ibu, ku anak baraja matematik, fisika, kimia, tidak tanggung penghormatan. Tapi kok lama aja Quran kadang-kadang, agiasnya iya putih, ada salah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka inilah cara pandang yang perlu dirubah. Kalau cara pandang kita dunia, kita ukur orang tersebut hanya dengan dunianya saja. Tapi kalau cara pandang akhirat, kita ukur dengan akhiratnya. Sebab kenapa? Kalau misalnya nanti ada anak tidak pandai matematik, lain masalahnya di kuburan bu. Tidak. Tapi kok ada anak tidak pandai baca Quran, lain punya masalah di kuburan. Salah.
Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, rubahlah persepsi kita supaya kita juga mudah untuk menikmati kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sama juga mencari menantu. Aku mencari menantu nampak Ustaz Abu. Usia-usia ibu-ibu, usia-usia mencari menantu. Ya. Jadi yang saya katakan adalah, kalau ukurannya dunia dan waktanya cie senyo di makarajo. Ya. Kok lah ado karajo tetap alaman anak wawan. Tapi bukan cian, tambahlah pertanyaan. Atau tambah pertanyaan, pertanyaan akhirat. Lai pandai jadi imam. Jangan tanyonyo lai solat. Kalau lai solat senyo pak. Tapi lai pandai jadi imam. Kenapa? Karena anak gadiawa ingin mencari imam, bukan hanya sekedar mencari suami. Ya? Apa bedanya imam dan suami, Pak Ustaz? Kalau imam itu apa-apa ibu-ibunya pandai membawa orang yang jadi tanggung jawabnya ke akhirat, ke tempat yang terbaik. Tapi kalau suami, nyolabel sebisa-bisanya, ala akadnya lah sasanya suaminya. Kok tidak pulang mananya, kok pulangnya tetapnya suaminya. Tapi kok tidak nyokarajuan tugasnya, tidak jadi imamnya. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, carilah menantu yang bisa jadi imam bagi anak-anak kita. Jangan sampai cari, kalau di Minang ada mana Bapak Ibu? Aduh galah. Pak Ustadz yang penting galah, kalau mau nantu ambo imam lah selesai deh ambo mah. Ah, kalau galahnya galah aja Bapak Ibu. Ya. Baik, kita sambung. Inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya kehidupan dunia itu manis dan hijau. Jadi membuat orang takjub dan membuat orang terpesona. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah tinggalkan kalian dan kehidupan dunia supaya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Fattakud dunia wattakun nisa, maka takutlah kalian kepada dunia, berhati-hatilah kepada dunia dan berhati-hatilah kepada wanita. Jangan berang ibu di kecil mentona Pak Ustaz, bako nanti surah berhati-hati kepada laki-laki. Sebab kenapa berhati-hati kepada dunia? Ambo tanyo, manan paling banyak wanita di masaji atau di luar masaji ibu? Kalau kini ibu punya suami, ya ana ibu takwian dari wanita di luar sana. Banyak parangai wanita. Ya. Minta maaf jangan ibu berang dak banyak akalnya kadang-kadang. Ya. Maka ibu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di sinilah kemudian kenapa Rasul ingatkan berhati-hatilah dengan dunia, berhati-hatilah dengan wanita. Sebab yang sering jatuh di wanita itu adalah laki-laki. Maka perintah ini kepada laki-laki, berhati-hatilah kalian kepada dunia, berhati-hatilah kalian kepada wanita. Sebab kenapa? Karena pertama fitnah yang terjadi itu kepada Bani Israel melalui wanita. Ya. Jadi ibu, dalam hal ini bukan hadis diskriminasi ras, dak. Tidak ada tentang diskriminasi wanita. Tapi hadis ini mengingatkan bahwasannya bagi laki-laki yang imannya berada dalam kondisi kurang, maka dia perlu berhati-hati. Sebab kenapa? Kadang-kadang laki-laki kuelok Bapak Ibu, tapi ada orang kadang-kadang menginginkan keburukan kepadanya. Jadi kalau boleh Abu Bapak sangka ibu-ibu, untuk apa-apa, kalau apa-apa sekolah dia tahu gitu. Apapun yang diminum oleh bapak-bapak, biasakan membaca doa dahulu. Ya, sebab kadang-kadang orang membuat sesuatu dengan minuman. Ya. Kalau dulu misalnya sihir, guys. Ya, ada sihir. Biasanya Bu ada dulu pernah Bu tulisan juga. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, ajarkan juga itu, ingatkan juga kepada bapak-bapak, baca bismillah ketika minum itu penting. Kalau dulu berkaitan dengan sihir, kalau kini berkaitan dengan bubuk yang kadang-kadang dimasukkan ke dalam air. Sebab kenapa Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah,
Begitu besarnya fitnah yang ada, maka kita perlu berhati. Tapi jangan sampai takui balabian. Satio suami pai, tio sabata di telepon suamiku. Ini baca bismillah udah, ini baca bismillah udah. Ya. Ah kece udah, jangankan bismillah, alhamdulillah kan wacunya macamnya. Jadi ibu sekalian dirahmati Allah, tujuan kita adalah fitnah yang ada berkaitan yang berikutnya adalah dengan mata. Ya, kalau seandainya mata itu jelalatan, maka biasanya banyak fitnah yang akan nampak. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bagi laki-laki maka ghaddul basar itu sangat dianjurkan dan sangat diperintahkan. Menundukkan pandangan. Pak Ustaz, aku Pak Ustaz maja, Pak Ustaz mencali aja. Kalau mana maja, Bapak Ibu di antara keringanan. Maka sebab kalau ambo semanya ikut semua jali Bapak Ibu. Ya. Tapi prinsipnya adalah dia melayangkan pandangan, bukan menatap pada sesuatu. Sebab kenapa? Tidak ada yang lebih besar fitnah bagi laki-laki, melainkan juga adalah kecantikan wanita. Oleh karenanya inilah di antara ujian yang perlu disikapi dan diingatkan oleh Rasulullah kepada kita, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya dengan takwa? Ujian wanita adalah ujian bagi ketakwaan kita. Kalau boleh diambil simpulnya Bapak Ibu, bukan hanya ujian wanita, ujian syahwat. Ya. Apakah wanita tidak diuji dengan laki-laki juga? Ya. Bu, Pak, dalam hidup berkeluarga, kita yakin seyakin-yakinnya suami kita, istri kita atau pasangan kita pasti ada kurangnya. Enggak ada orang sempurna, Bapak Ibu. Ternyata di luar kadang-kadang kita bertemu dengan laki-laki yang lebih baik dari suami kita. Bertemu dengan wanita yang lebih baik daripada istri kita. Pernahkah? Saya yakin semua kita pernah mendapatinya. Tapi yang akan membedakan sikap adalah ketika kita tahu suami kita bukan yang sempurna, sebagaimana kita tidak sempurna, maka kita meyakini suami kita adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani kita, maka dia yang terbaik untuk kita. Memang betul di luar sana ada wanita yang jauh lebih cantik, lebih sempurna daripada istri kita. Memang betul di luar sana ada suami yang laki-laki yang lebih baik daripada suami kita. Tapi yang Allah pilihkan untuk kita, yang Allah halalkan untuk kita adalah yang Allah telah ikat melalui mitsaqan ghaliza. Maka inilah yang membuat kita bisa mempertahankan takwa. Kalau tidak Bapak Ibu, maka ini di antara ujian yang paling berat. Tidak ada ujian yang berat bagi laki-laki melainkan syahwat. Begitu juga wanita. Maka hadis yang ketiga, Rasul juga mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, yaitu hidayah, wat-tuqa, yaitu takwa. Apa maksud daripada hadis ini? Acok-acoklah minta ke Allah takwa. Acok-acoklah minta agar Allah tambah takwa kita, agar Allah tambah iman kita. Sebab iman itu naik dan turun, maka takwa itu juga ada, kadang-kadang naiknya dan kadang-kadang turunnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wal afafa, apa itu wal afafa? Iffah, menjaga kehormatan diri. Wal ghina, merasa cukup dengan apa yang kita punya. Bu, awak pasti bisa mencari lebih orang lain. Banyak orang lain lebih daripada awak. Tapi kalau selalu awak bahas orang lain lebih, awak tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah beri. Tapi lihatlah orang yang lebih susah daripada kita, maka kita akan dapati rasa syukur. Bukan kita bersyukur orang itu susah, tapi kita bersyukur Allah jaga kita tidak sebagaimana ujian kepada orang tersebut. Ada di media sosial Bapak Ibu, contohnya orang punya oto rancak, otonya Mercedes,
Tapi nyo baru menerima telepon dari kawan nyo, orang tu punyo kapal terbang. Ya, akhirnya nyo di marasai dia awak. Orang punyo kapal terbang seorang, awak punyo tu rancaknya. Di samping auto rancak tadi, ada orang bawa Honda. Ya, akhirnya orang punyo Honda, ni lama hidup orang punyo auto. Awak punyo Honda nyo, sadia hujan-hujan, wah hujan nyo. Ya, ketika jalan orang punya Honda ku pasti isi aja orang punya sepeda. Orang punya sepeda ngecian de sanang nang punya Honda. Ndak paniknya mengayu aduh. Awak mengayu wah sabi-abinya. Sampai gitu Bapak Ibu, sampai orang berjalan kaki, sampai orang sakit di rumah sakit dan seterusnya. Mengaluhnya tadi sebab kenapa? Yang dilihatnya orang yang lebih daripadanya. Tapi kan nyobaliannya orang yang punya sepeda, bahasa bok je orang punya yang jalan kaki. Alhamdulillah. Awak lahir bahasa sepeda, orang berjalan kakinya. Ya, orang bawa dah, nampaknya orang bahasa sepeda. Alhamdulillah, lahir tak panik kaki mangayu, lahir tinggal manggasnya. Orang yang punya auto, nampaknya punya Honda. Lahirlah, hujan mana hari awak lahir terjago. Maka balikkanlah kondisi. Kalau kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, lihatlah kepada orang yang lebih susah dalam kehidupan dunia daripada kita, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah. Ya, tapi dalam masalah akhirat, lihatlah orang yang lebih dari kita. Ini banyak solatnya pada awak lain. Ya, solat duanya 8 rakaat, 2-2-2. Awak ampe rakaatnya. Ah, berarti ada upaya kita untuk mendahului atau saling berlomba. Maka, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini di antara hal yang perlu. Berikutnya, sebagai ya, ada satu hadis lagi. Ya, baik. Man halafa ala yaminin thumma ra'a ya atsqalillahi minha falyatit taqwa. Kalau wak pernah bersumpah untuk sesuatu tapi ternyata dalam perjalanan justru nan wak sumpah tu yang wak bersumpah dengannya tu ada nan lebih lain yang lebih rancak untuk takwa, lebih bertakwa daripada wak, maka lakukanlah. Contohnya awak bersumpah untuk sesuatu, ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya, kalau awak lakukan sesuatu itu, justru lebih banyak pahala awak akan timbul. Maka lepaskanlah sumpah tadi, bayarlah kafaratnya, lalu lakukanlah apa yang kita tidak mau. Contoh, Bapak Ibu, awak bersumpah, ya, nak ketinggal dakek sinan do. Jadi di rumah awak di sinan, dakek ke Mas Haji, ya. Karena rumah tu ketek, awak bersumpah tak ketinggalan sinan dong. Rasa amok beko. Ternyata setelah awak lihat, ternyata rumah di sinan tampek awak tadi itu lebih ada kek kemas saja. Mudah awak lihat. Maka bayarlah kafarat sumpah, tinggallah di rumah tadi supaya banyak kebaikan yang bisa untuk kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu dan amal sekalian. Kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu sebagaimana juga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.